Balik lagi di game One Piece Burning Wheel. Nah, akhirnya ya teman-teman, kita comeback di private server. Tapi sayangnya ini pakai bahasa Poneglyph, teman-teman. Jadi kita baru nyobain nih di server 15. Teman-teman pada main di server berapa ya? Oke, di sini kita sudah claim gift code ya, teman-teman. Kita lihat di bagian mail. Aduh, ini apaan lagi? Oke, relog. Tunggu sebentar, kita bakalan coba bug gift code ya, teman-teman. Banyak yang bisa pakai VPN SpeedCN ya katanya ya. Aduh. Nah, ini kita tinggal claim. Coba ya, kita matikan dulu WiFi atau pakai datanya. Nggak bisa malah. Malah nggak bisa sih. Kita ulangi. Padahal kita udah pakai VPN ya, teman-teman. Kita coba satu kali lagi. Kalau nggak bisa ya udah. Mungkin ada cara yang lain, silakan nanti teman-teman bantu lulusan gaming ya biar bisa bug gift code. Jadi kita semangat ngontennya nih. Kita lihat dulu. Semoga bisa satu kali ini. Kalau misalnya gagal lagi ya oke ya, wassalam. Oke, kita coba lagi. Kita matikan. Oh, udah nggak bisa teman-teman. Ini ada sesuatu yang terlarang. Kenapa ya? Kenapa bisa gitu teman-teman? Tadi bisa kita klik-klik-klik loh. Apakah kurang cepet atau gimana? Oke, kita bakalan coba satu kali lagi. Apaan sih ini flip? Selalu banyak iklannya. Kalau pas lagi ngonten, biasanya enggak. Kita coba lagi deh. Mungkin jangan mail di sini ya. Kita coba matikan. Waduh, nggak bisa teman-teman. Nggak bisa, serius. Yaudah kita klaim aja ya. Kita langsung gacha. Semoga bisa dapat white bird. Kita klaim aja deh langsung. Oke. Kita cuma punya berapa nih? Tapi lumayan banyak di sini rewardnya. 500 RD, 500 RD, dan ketika level 80 kita bisa dapat banyak juga teman-teman. Bisa klaim gift code harian ya kalau udah level 80 katanya. Oke, kita klaim dulu. Kenapa sih ini? Kenapa sih? Oke, level 10. Ini karena pakai speed CN kah? Jadi agak nge-lag. Oke, kita ke salon. Cuma 39.000 teman-teman, tapi tetap bersyukur. Kita coba di sini seperti biasa. Ada koordinatnya nggak? Koordinatnya nggak ada teman-teman. Koordinatnya nggak ada, jadi kita pakai ilmu kira-kira nih di sini. Ini nggak kelihatan ya kita koordinat berapa gitu ya. Oke, kita bakalan coba langsung gacha. Apakah kita bisa mendapatkan white bird menggunakan speed CN? Ini udah mentok ya. Oke, gacha pertama kita gacha 10. Ini jadi lemot tuh. Oke, lalu langsung gacha yang pertama 25 kali ya. Ini diskon kah? Aduh, nggak ada notifnya. Moshi mosh. Dapat downgrade. Waduh, dapat dokter siapa namanya? Hogback ya. Hogback. Mana nih? Aduh, hati. Mana sih? Malah
Si temennya Zoro, aku ambas dapat bro, dapat SR doang. Cuma dapat SR teman-teman. Ini 5 tiket dapat 10 ya, seperti biasa ya. Ada diskon. Bismillah. Dapat SSR Tasigi. Lumayan, ini diskon. Oke, kita gacha. Semoga dapat. Skip ampas lagi. Skip. Aduh, dapatnya malah dapat yang enggak bagus ya. Di mana nih gacha yang bagus, teman-teman? Kita coba gacha di sini ya. Tadi di sini kayaknya bagus nih. Sumur Arlong, Bang. Kita lama enggak gacha di Sumur Arlong, tapi kita nyoba di sini dulu, teman-teman. SSR-nya bisa milih Kaido, teman-teman. Gila. Enak banget ya. Pertama main bisa langsung dapat Kaido. Aduh. Habiskan tiket biasa. Terus langsung gacha. Kasih kita double SSR, teman-teman. Sayang banget ya, double SSR-nya cuma dapat Usopp dan Caesar. Aduh, goyang Caesar malah dapatnya. Oke, satu kali lagi, please dapat. Dapat nih, loadingnya lama. Ini kayaknya dapat nih, ini kayaknya dapat bagus nih. Ball, oke, awal-awal, kita coba jangan skip ya teman-teman. Kita coba semoga dapat. Biasanya di akhir-akhir ya, SSR-nya di akhir. Tapi kalau di skip itu posisinya paling kiri ya. Semoga dapat. Dapat sang, teman-teman. Ternyata bener loh. Lumayan. Ini kalau weekend gigi gimang. Semoga dapat Oyaji. Prime dapat 2. Dapat Zoro Tart. Dapat SR. Wah, lumayan ya. Kita gacha lagi. Kita coba gacha ini. Oke, perap. Jangan di skip. Ini kalau di skip biasanya ampas. Tapi nggak tahu juga kalau kita coba satu-satu. Comeback langsung dapat double loh. Si Carlote siapa namanya? Aduh lupa. Oh, ingatnya puding. Dapat Kinemon. Gak perlu top up, dapat Kinemon. Smoothie ya tadi ya. Kita skip. Dapatnya double terus loh, double SSR. Sekali lagi 5600. Berarti ini yang terakhir ya, teman-teman. Aduh, kita butuh reroll lagi nih. Butuh buat akun lagi karena nggak dapet yang kita inginkan. Padahal banyak yang GG ya. Ada Oden. Ada Young Relic, ada Young Shirohige. Terus siapa lagi yang bagus? Banyak loh yang bagus. Upil, Mr. Five. Dapet Josu. Ini harusnya tanda-tanda nih, kasih kita Marco NW atau Young Shirohige. Aduh, dapatnya sih satu doang SSR-nya, teman-teman. Udah. Please. Ayo, kasih kita yang bagus dong. Dapat Nami. Udah, ini udah pasti jelas kita nggak perlu lanjut.
satu-satu ya, kita coba ya. Ini nanti kita bakalan ganti akun teman-teman, reroll lagi sih. Kalau bisa nunggu yang bisa double gift code. Oke, Wapol. Satuan bisa dapat nggak? Ternyata nggak bisa ya, satuan ampas banget. Ampas teman-teman. Dapat Franky doang. Habis. Ini kalau misalnya kita bisa claim double reward, itu worth banget teman-teman. Enak gitu. Oh ya, kita bakalan coba Kaido dulu nih harusnya. Kita pasang Kaido dulu. Ini untuk private servernya udah versi 2.0 ya. Gambarnya udah bagus. Kalau belum 2.0 kan beda. Wah, ini kita ulangi teman-teman. Auto aja. Hondoho. Kita auto aja. Kelamaan. Kelamaan. Aduh, kita cuma dapat Sans. Ini kalau Waken 3 sih oke. Ini Kaido dari PT. Jelek. Jelek banget. Oke, mungkin gitu aja teman-teman video kali ini. Kita belum bisa double reward ya, belum bisa ngebug gift code. Jadi mending kita bikin akun baru. Cuma katanya bikin akun baru nggak gampang ya. Jadi mungkin gitu aja teman-teman video kali ini. Gimana, masih pada main di server berapa? Server 15. Nanti kita bakalan reroll lagi ya teman-teman. Thanks yang sudah nonton. Akhir kata untuk menghemat kota. Sampai jumpa di video selanjutnya. Matur nuwun.